Ngelirik dari Lordnya tinggal berapa HP, mundur lagi, reset lagi. Jadi dan MVP by Samsung Galaxy A Series ada di tangan Finn dengan Atlas dia. 17 assist. Setelah kita melihat adanya Diki yang di-ban, kemungkinan besar RQ Hoshi akan mengambil Atlas. Atau Atlasnya diambil dulu, terus Diki-nya di-ban. Iya, tapi 94% kill participation. Kill participation. Yeah. Karena memang dipaksa team fighter terus dia ada tadi. Ada di mana? Karena dia tadi kan momennya emang dia doang. Iya. Finn terus-terusan yang memang membuka terus-terusan. Selalu dari Finn, selalu dari Finn. Yeah. Kalau tidak dari Finn mereka enggak bakal mau memerang perang kecuali kalau mereka emang diserang duluan tadi. Iya. Yeah. Nah, terbukti ya dengan Atlas dengan kekuatan fatalinya dia, team fight-nya juga jadi enak untuk RQ Hoshi. Karena dari lini belakang juga ada Clay dengan Ghostbusters-nya, masih ada Cold Altar juga, masih ada Skylar dengan Wife of the World. Jadi masih banyak tools yang bisa dipakai oleh RQ Hoshi untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dan MVP Highlight by Samsung Galaxy A Series, teman-teman semuanya, team fight yang terus-menerus terjadi terutama untuk di early game. Dimana untuk apapun yang bisa tumbang di sini, semuanya dimainkan dari berapa lama mereka bisa memiliki daya tahan atau durabilitas. Dan ini juga tadi momentum di mana akhirnya dipecahkan lagi, diporak-porandakan lagi. Saya kena ini, mau buka rumputan ternyata rame banget. Salah juga ya. Iya. Mau masuk salah, gak masuk juga salah. Dan team fight yang agak sedikit dipaksakan sebenarnya sih buat Evo. Dan ini untuk ini memang masih ada R7 sendiri. Jadi R7 masih bisa untuk mengangkat team fight tadi. Mendapatkan cukup banyak point kill, ngereset semuanya. Yes, dan juga gimana Clover udah berhasil hilang. Balik lagi, ini udah menit di atas 20 nih, waktu spawnnya lama banget. Yeah. Jadi Mortal Leap dipuji, dan inilah. Nih kita lihat Dreams-nya udah mulai kecil. Dari belakang dia lagi coba buat jalan juga, tapi ternyata nggak bisa dapat sama sekali buat Dreams-nya nih. Nah, ketahan dia. Ketahan nggak dia? Iya, dia ketahan. Iya, ketahan. Nggak nyampe juga sih dia kalau misalnya. Yeah. Jadi pilih mundur aja. Iya, yeah. Ini juga sebenarnya bagus banget sih. Tadi Rock Waves-nya kena, tapi memang ada Immortality juga, ada Flicker juga. Dan itulah tadi momen kemenangan untuk Haruki Hoshi.